Yo, halo Pak, apa kabar? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi, kita melanjutkan bermain game Dynasty Warrior 8 Extreme Legend ya. Dan kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan Golden Star di Battle Escape from Chengdu untuk story mode Kerajaan Jin ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertempuran, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini ya. Jangan lupa dibantu untuk like, share, dan subscribe video ini, oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan karakter ya. Jadi cuma ada dua pilihan Pak, Deng Ai dan Wen Yang. Pilih siapa ini ya? Coba Deng Ai aja ya. Oke, untuk weapon, wah lumayan, ada level 4 ya. Lalu untuk skill, nah ini seperti biasa di sini aku pakai attack, lalu max terror, akurasi, dan quick learner ya. Oke, langsung kita masuk ke permainan. Di sini kita skip aja ya. Jadi kita langsung disambut sama siapa nih? Jonghui. Jadi untuk misi mendapatkan Golden Star ini kita harus menyelamatkan ini Pak, Deng Dong dan Wenhui ya. Jadi intinya kita selamatkan semua jenderal ini sih. Jangan sampai ada yang meninggal ya. It seems everybody believes Master Jonghui. Master Wen Yang, we must escape from this castle. Oke, untuk awal-awal kita cukup mengikuti jalur ini Pak. Dari jalur ke barat ini kita turun. Oke, di sini ada siapa? Tujuan kita kalahkan ya, mantap. Kita lanjut ke menuju ke lokasi yang bertanda hijau ini, kita kalahkan Dong Chan ya. Selanjutnya kita tunggu gerbangnya terbuka Pak. Nah ini dia, sudah terbuka ya. Kita langsung kalahkan Sun Kai ini ya. Mantap. Setelah kita mengalahkan Sun Kai, kita melanjutkan menuju ke utara Pak ya. Nah ini dia, kita tunggu gerbangnya terbuka dulu. Nah itu dia, kita langsung kalahkan Tian Zhang di depan ini ya. Nah ini dia. Oke, dua pukulan Pak. Kita tunggu instruksi berikutnya ya. Nah ini dia, kita kalahkan Zhongyi ini. Uhuh.
Keren. Master Tian joins us. We are trying to escape from Master Zhong Wei's trap. So Master Zhong Wei was behind this insurrection. Please forgive me for suspecting you. Oke, tunggu. Kita tunggu instruksi berikutnya ya. Nah ini dia udah terbuka pak. If we remain here, the enemy will pursue us. Continue down the passageway and head for the dining hall. Oke, kita tunggu. Oh, kita langsung disuruh turun ke bawah ini pak. Ah, ini dia. Oh, kita disambut macan nih pak. Au. Oke, kita kalahkan semua ya. Nah, udah semua. Kita lanjut menuju ke ini, Pak. Bentar, mana nih kita? Ah. Kita menuju ke lokasi ini ya. Selatan ini ya. Kita selamatkan teman kita. Ada siapa? Ah, Wenhu ya. Oke, kita kalahkan sekali lagi harimau ini, Pak. Oke, berhasil ya. Kita menuju ke timur ini pak, ikuti jalur ini menuju ke lokasi yang bertanda hijau di atas itu ya. Oke, kita kalahkan Malong. Oke, kita tunggu gerbangnya terbuka. Nah ini dia, kita lanjut kalahkan Zhong Jun ini ya. Oke, selanjutnya kita selamatkan siapa nih yang di atas ini pak ya. Nah, Deng Song ini ya, kita kalahkan Hazen. Gufen maksud saya, sorry. Oke, Deng Zhong sudah kita selamatkan pak ya. Selanjutnya kita tunggu instruksi berikutnya. I am simply glad to see you all right. Let's go, son. This castle is no longer safe. Oke, kita lanjut menuju lokasi yang bertanda hijau. Oke, mana nih? Lewat sini ya. Ah, ini dia, Zhong Jun. Waduh, kita disambut sama balista juga nih pak. Oh sorry, air blast ya. Kita hancurkan aja. Oke, selanjutnya kita kalahkan ini ya, Zhong Jun, mantap. Kita lanjut turun ke selatan peta ini ya. Oke,
Nah, kita kalahkan ini dulu, Pak. Intinya kita kalahkan semua jenderal musuh ya. Berhasil. Oke, kita tunggu instruksi berikutnya, Pak. Lewat mana nih? Ah, ini dia. Oke, ada pasukan embus ya. Ada Sun Tzu. Sama satu lagi siapa nih? Li Fu. Oke, mantap. Kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau ini, Pak. Oke, kita lindungi dulu apa nih? Rams ya namanya ya. Jadi ini mendobrak pintu gerbang, Pak. Oh, udah terbuka ternyata. Oke, kita langsung disambut beberapa pasukan embus ya. Ada 3. Selanjutnya di depan ini. Ada berapa nih? Ada 5 atau 6 ya. Oke, kita kalahkan semuanya ya. Oke, keren Pak. Aduh, ternyata sisa 2 jenderal, Pak ya. Mantap, kita ambil drop weapon-nya ya. Oke, kita lanjut menuju ke lokasi yang bertanda hijau berikutnya itu. Nah, ini dia Jiang Wei ya. Kita kalahkan aja, Pak. Mantap. Nah, oke, berhasil ya. Jadi kita berhasil mendapatkan golden star-nya, Pak. Jadi jika kalian berhasil mendapatkan golden star, nanti ada cut skin seperti ini, Pak ya. Jika berhasil. Tapi kalau kalian gagal mendapatkan golden star-nya, nggak akan muncul cut skin seperti ini ya. We must hurry and inform Master Sima Zhao. Master Wen Yong, forgive me. Oke, jadi kita skip aja. Kita cek apakah kita berhasil apa enggak ya. Sip, mantap ya. Mana gampang banget kan jadi seperti itu, Pak, caranya. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika panduan ini cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye-bye.